Berapakah jarak yang selamat untuk melintas di hadapan orang semayang? Baik, dalam bab sutrah, bila orang itu letak sutrah, letak halangan, haram lintas ke atas sejadah. Contoh sejadah. Kalau ni masjid sekarang dia ada soh, dia ada orang, haram lintas dalam orang, mesti luar daripada garisan. Jadi lebih kurang 3 hasta. Ni 1, 2 bos lagi sini. Faham? Ah, 3 hasta. Nah, lebih kurang panjang ni lah. Tapi kalau dia pakai sejadah dah, ni semayang, dia pun letak sejadah. Nah, dia boleh lalu ke depan ni. Tak ada masalah. Nah, bukan kata dia ambil bulldozer boleh lalu depan. Tak ada masalah. Faham? Ha.